Minum Pokari yuk. Yes. Sedotan Mami jatuh. Mami sedotan Cici jatuh, Mami. Gimana ya Moms ya, kalau kita lagi minum sesuatu sedotannya suka jatuh ke dalam. Tenang, ini dia caranya. Jadi caranya gampang. Gunakan wadah pembuka kaleng ini sebagai cantolan untuk sedotan kita, agar sedotan kita nggak jatuh lagi ke dalam atau tenggelam di minuman kaleng kita. Kita puter. Oke, seperti ini. Lalu kita cantolin deh sedotan kita di bagian dalam ini. Nah, kalau kayak gini, mau sedotannya sependek apapun gak bakalan tenggelam. Nggak jatuh lagi kan?